Op, 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 op. Bismillah. Selamat berenau. Au. Hello guys. Oke bos, jumpa lagi nih. Masih serak-serak bahasa ini suaranya. Yeah. Mancing lagi nih bos, di Damicu lagi. Turun di 95 bareng teman-teman. Ada 4 orang yang turun sini. Terus pagi ini ombaknya juga nggak terlalu gede. Terus berangkatnya kita juga cukup agak pagian. Nah ini saya mancing pakai udang biasa lah. Moga aja banyak strike gitu aja. Langsung saksikan keseruan mancing saya hari ini. Moga aja banyak strike, babon-babon, monster-monster, ikan-ikan gede lah. Kalau ada ikan kecil ya enggak apa-apa. Yo, dimakan, dimakan, dimakan. Masih batuk, bos. Masih batuk. Nih. Pagi ini tuh sebenarnya oh ini, ya dimakan bos, dimakan. Strike langsung, strike langsung, strike langsung, strike, strike, gede 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 gede, langsung strike. Strike langsung, strike pertama. Ngeri. Apa ini barusan nurunin mas Del? Wait it. Kerapu gede langsung, cocok. Tipis tipis mai, tipis mai, tipis mai, tipis mai, tipis tipis tipis, gede tipis banget. Dan, acung isan, tipis banget kan nih. Harus dibantu mas, apa ya fishing? Karena udah bantu nanti tak pin. Oke. Kenceng dah, cekalan kenceng. Cekal, cekal kenceng. Sekon 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 jeru. Oh, maju nih, maju nih. Ya. Oke, lepas. Terima kasih mas, bye. Barusan turun nih bos, langsung dapat kerapu pagi-pagi. Wih, tuh. Gede nih bos, setengah kilo lebih. Mantap. Lanjut mancing lagi. Waduh. Ke 12 loh, Pai. Iya, makanya mah terjun bebas ayo. 12. Cacat. Medeni wong iki kurang. Aku sujono syarat renang. Wah, kayaknya tukil, Pai. Tukil. Yo yo. Tugel. Atrasi ya. Kailnya patah ternyata, bos. Kailnya tugel jeblone. Kailnya tugel. Iwa aja munggah. Kailnya patah. Basah, bos. Nih, kailnya patah ini. Tapi rezeki. Oke, mantap. Lanjut lagi, saya mau ini ngikat ikan dulu. Baru ganti kail itu, kailnya patah. Nanti mancing lagi di sini. Barusan nurunin. Ikan makan. Oke bos, lanjut mancing lagi nih. Ini udah tak ganti rangkaian lagi. Terus kayaknya udah tak ganti nih. Waktunya ambil udang. Ini saya bawa udang tuh nggak banyak ini bos. Hari ini cuma 30.000 kecil-kecil. Target saya emang hari ini. Insyaallah udangnya. Target saya hari ini tuh mancing santai. Jadi nggak harus nyari ikan gede-gede pakai udang 3000-an enggak. Yang penting saya mancing hari ini bisa buat konten, buat hiburan buat kalian, buat tontonan di rumah. Oke, lanjut lagi mancing lagi. Yuk, dimakan lagi yuk. Bismillah. Moga aja langsung kayak tadi bos, barusan nurunin langsung dimakan. Moga aja. Ini teman-teman mancingnya pada misah nih bos. Tuh ada Mas Pepi, ada Mas JM, ada Jamus. Nanti kita jalan ke arah sana cari spot aman. Kalau misal ini airnya mulai naik terus ombaknya mulai gede. Yuk. Tadi tuh belum ada 1 menit bos, sampai dasar tuh langsung dimakan kerapunya itu. Jadi kerapunya posisinya emang bener-bener lapar nih. Pagi-pagi dia belum sarapan. Pagi-pagi belum sarapan langsung asal itu makan aja. Yuk. Mana ini? Mana ini? Ayo, dimakan lagi.
Ini masuk terus ini bos ke kerung-kerungnya ini tambah dalam ini. Biasanya kerapunya tuh seringnya di dalam kerung-kerung makannya dia. Jadi kalau bisa masukin udangnya umpannya ke dalam kerung-kerung biasanya cenderung dimakan. Biasanya seperti itu. Tinggal kita tahan gini aja. Kita pegang tunggu ikannya makan. Oke. Semoga aja dimakan. Oh, dimakan nih bos, dimakan nih bos, dimakan nih. Ini dimakan nih bos, punya saya dimakan lagi. Alah. Malah nyangkut. Dimakan model. Aduh. Susahnya ini kalau dimasukin gorong-gorong. Resiko nyangkutnya tinggi. Terpaksa ini, tak putus ini. Ini masuknya dalam banget soalnya gorong-gorongnya. Coba ini, tak pegang siapa tahu melepas. Terpaksa bos, tak putus saja. Daripada putus. Buat rangkaian ulang lagi. Loh, putusnya tahu di atas. Aduh, putusnya nyantolnya di depan ini. Panjang banget putusnya, bos. Ada 6 meter. Enggak apa-apa lah. Oke, saya mau buat rangkaian ulang dulu. Lanjut lagi nanti. Mantap. Oke, bos. Tadi itu saya dari arah sana. Tuh. Ada masih ada teman-teman. Terus saya ini mau geser aja lah. Enggak kurang apa? Kurang mantap mancing di situ. Saya mau jalan ke arah sana aja. Pelan-pelan sambil nutul-nutul geser-geser. Sebentar lagi ada kapal besar mau lewat juga. Ekstra hati-hati. Tetap bos hari ini tetap saya bawa pelampung ini. Kalau mancing saya selalu pakai pelampung. Ini pelampung saya pelampung yang CO2 bos. Jadi kondisi darurat baru ditarik nanti langsung ngembang. Jadi nggak pakai pelampung gabus gitu. Kalau pas air segini pakai pelampung gabus pasti orangnya kampul-kampul gini bos. Kenapa mbak? Kalau pelampung ini dia dipakainya kalau benar-benar darurat. Oke, sambil jalan lah. Yo. Kayaknya dimakan bos. Oh dimakan ding. Heh, tombel. Lumayan lah. Gak makan kucing. Gak makan kucing bos, jangan dilepas. Lumayan nih. Ini berat lagi. Sini kayaknya sepi. Mau langsung ke sana aja lah. Barusan dapat 2. Ya nggak terlalu jelek lah, mancing baru sebentar sih ya. Harusnya kok berubah ya. Yuk ke sebelah sana bos, sambil pelan-pelan jalan. Bismillah. Strike gue strike kecil tapi kecil, nggak apa-apa. Tumbil. Artinya kan ini bos, mau gimana lagi? Wait, diam. Tumbil, pakan kucing. Pakan kucing, setiap dapat tumbil bilangnya pakan kucing bos. Anginnya kenceng ini bos, bahaya. Jadi saya jalan ke arah lampu ini, udah deket ke arah lampu. Tinggal beberapa meter, ya mungkin sekitar 50 meter. Ambil udang dulu. Lanjut. Pagi ini mendung bahwa gak ada matahari, dingin anginnya ini. Hidungnya agak meler jadinya ini. Bener-bener dingin nih. Anginnya tuh angin dari timur tuh mesti gini bos. Dari belakang nih timur anginnya tuh dingin. Kalau pagi hari biasa angin timur. Ini udah kerasa kencang banget anginnya dari belakang. Mana ini ikannya?
gara-gara air nih, cuacanya dingin nih ikannya pada tidur, jangan-jangan gak mau makan. Oh, dimakan bos. Ikan kecil ini, tompel lagi yang makan, tompel kecil habis habis kosong. Dimakan nih bos. Strike lagi bos. Tapi kok ikannya baru yang makan. Oh, lumayan ini tompel macan kuning, bersinar tompelnya. Yang makan baru tompel-tompelnya di sini, kecil-kecil. Belum ada yang besar lah. Udang. Hancur. Ambil udang lagi. Eh, enggak apa-apa lah, kecil-kecil yang penting banyak disyukuri. Disyukuri rezeki hari ini baru ini, bos. Kalau orang mancing gitu, bos, harus banyak bersyukur. Bukan nih kalau enggak dapat tuh marah-marah itu enggak. Orang mancing tuh kalau rezekinya itu ya itu. Kalau gimana lagi? Yang penting berusaha. Ya orang jadi kayak orang kerja gitu bos, orang mancing. Apalagi emang kerjanya mancing, jadi kerjanya double, usaha ditambah usaha lagi nih. Yuk dimakan lagi ya. Oh dimakan bos, dimakan. Alah kerapu langsung dibawa masuk. Aduh. Oh lepas. Oh dimakan. Ayo dimakan terus. Apa ini bos? Oh ada isinya. Ish, kurang ajar nih, ngabisin udang nih. Ikan kuningan ini buat makan kucing sebenarnya, sekali telan nih kucingnya ini. Ayo pakai udang dulu lah, ini makan baru kecil-kecil. Dimakan langsung bos. Nah, lepas. Kayak kecil tapi ini. Gitu. Kelihatan jujurannya tuh kayak gitu tuh. Ada isinya tuh. Tetap kuniran lagi tapi. Oke, harus geser ini bos. Kalau masih di sini terus udangnya bisa habis. Nih bos nih, buat makan kucing sekali telan nih kan ini. Oh. Ya. Makan udang lagi. Ini bos, saya coba ganti rangkaian nih. Agak timah di dasar agak panjang, terus jarak udangnya tuh agak jauh nih bos. Ini mau coba lempar ke arah tengah. Siapa tahu di tengah ikannya ada gerombol. Soalnya di bawah ini, di bawah dari tadi saya nutulin di depan gak ada yang makan bos. Sampai ini siang ini, sampai jam berapa ini? Jam 9 tuh gak ada tambahan ikan lagi. Yang makan baru pertama tadi pembukaan tuh dapat kerapu satu sama tompel-tompel 3 jari 4 jari. Oke, makanya saya mau coba ngincer ke arah tengah ini, siapa tahu ikannya di tengah. Moga aja mau makan, udangnya juga masih banyak. Nih, yang mancing pada pindah di sini, di arah lampu semua. Saya juga jalan ke arah sini, cari posisi yang tinggi, cari yang aman. Oke. Moga aja dimakan lah ini, lempar ke arah tengah, bismillah ya. Mulai nyantol ini. Tengah cantolannya juga banyak bos, soalnya. Strike bos. Ada isinya ternyata, apa ini? Lempar ke arah tengah. Ini apa, ikan apa bukan ini? Dapat senar.
Dapat senar P, panjang banget ini. Aduh, ada aja. Yeah. Rumah JM dapat kerapu besar. Dapat kerapu besar tuh, bos. Gede tenan nih. Wah, gede, Jos. Ini bentar nih, yang ganggu mancing saya ini. Ini ada PE panjang banget ini. Ngeri. Ada sepunnya, bos. Ya lumayan lah, dapat sepun. Baru ini, baru nyantol ini kelihatan masih bersih, triple-nya, sepunnya masih bersih. Ini nyantol kayu saya ambil aja ini sepunnya. Ya lumayan. Di sepira Mas Jem? Belak. Wah gede, sekilo punjul. Mantap. Sepunnya panjang banget nih, bos, sepunnya gede nih. Tak ambil sepunnya aja. Ini bagi yang punya sepun ini, sorry ya, ini tak pakai ya ini ya. Tidak tahu sepunnya siapa ya. Ini jelas orang mancing, bos. Ambil udang lagi. Lumayan dapat sepun. Oke bos, nih hari ini tuh ikannya nggak terlalu lama ya bos, cuma dapat berapa ekor nih? Tuh malah ikannya hilang satu, cuma dapat kerapu satu tok ini yang gede, yang lain ikan kecil-kecil buat makan kucing lah nanti di warung. Oke, itu perahu jemputan udah datang, cuacanya juga nggak terlalu bagus ini, mendungnya rata banget, takutnya nanti hujan badai. Perahu jemputan udah datang, kita mau pulang aja. Oke, mancing hari ini sekian dulu nih. Ya nggak terlalu bagus, tapi moga aja besok ikannya lebih rame. Oke, mancing hari ini sekian dulu, bos. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, ciao. Kursi ini enggak kese, weh, kursi ini.